Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam bab 3, reka bentuk dalam perniagaan. Hari ini saya akan terangkan bagaimana memilih kaedah reka bentuk pengiklanan yang sesuai untuk memasarkan produk yang dihasilkan. Pemilihan kaedah reka bentuk pengiklanan perlu diberikan perhatian bagi memastikan maklumat sampai kepada pengguna. Pengiklanan penting kepada produk atau jenama baru bagi menghasilkan reka bentuk imej yang tersendiri. Kaedah reka bentuk pengiklanan yang dipilih mestilah sesuai dengan produk yang ingin dipasarkan dan kepada pelanggan sasaran. Kaedah reka bentuk pengiklanan bertujuan untuk memastikan proses pengiklanan dapat dilakukan dengan berkesan dan bersesuaian dengan citarasa dan kategori pelanggan. Kita lihat kaedah yang pertama. Nyataan merangsang. Kaedah ini dipilih untuk menarik minat pengguna untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang produk. Okay, sebagai contoh slogan, kita gunakan slogan berkilat tanpa penat. Menyebabkan pengguna tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang produk pengilat kasut magic. Jadi sekarang produk kita adalah pengilap kasut magic. Jadi slogan dia adalah berkilat tanpa penat. Daripada slogan itu, pengguna tertarik untuk mengetahui apakah dia produk pengilap kasut magic. Kaedah yang kedua, matlamat produk. Kaedah ini dipilih untuk memberitahu pengguna matlamat produk yang dihasilkan. Iaitu kita nyatakan fungsi atau matlamat pengilap kasut magic yang boleh membantu pengguna mengilap kasut dengan cepat dan juga membersihkan kasut. Kaedah yang ketiga, penyampaian fakta. Kaedah ini dipilih untuk menyampaikan fakta tentang produk dengan tepat kepada pengguna. Iaitu maklumat mengenai cara penggunaan dan kelebihan produk pengilap kasut magic dapat disampaikan dengan lebih jelas. Okey, kita lihat contoh yang pertama, iaitu menggunakan slogan. Ini slogan berkilat tanpa penat. Kenyataan merangsang melalui slogan yang menarik minat pengguna. Latar warna latar belakang yang sesuai dan dapat menonjolkan produk. Jadi latar belakang dia yang sesuai adalah kontra dengan produk. Okay, putih kontra dengan hitam. Matlamat produk disampaikan melalui tajuk yang membantu ilustrasi. Tajuk dia adalah pengilap kasut magic. Kenyataan merangsang yang bertujuan menarik dan memujuk pengguna. Okay. Perkataan percuma. Ini memujuk pengguna supaya mendapatkan produk tersebut. Okay, contoh yang kedua, masalah kasut tidak berkilat. Okay, ini adalah kenyataan merangsang. Pengilat kasut magic. Okay, ini adalah matlamat produk. Jadi ditulis di situ, dinyatakan di situ, membersih kasut kulit, mengilat kasut kulit. Okay, ini fungsi produk. Okey, seterusnya terdapat lagi kenyataan merangsang
Hadiah misteri untuk 10 pembelian terawal sahaja. Okey, kenyataan merangsang yang memujuk pengguna. Okey, seterusnya terdapat maklumat yang lengkap mengenai tarikh dan lokasi demonstrasi produk. Okey. Warna pada latar belakang yang sesuai dapat menunjukkan produk. Okey, di sini dia gambar pengguna memakai kasut. Okay, tadi kasut saja. Okay, contoh yang ketiga. Matlamat produk. Pengelak kasut. Warna latar belakang yang sesuai. Okay, dia kontra. Penyampaian fakta melalui gambar foto kasut. Okay. Dan kenyataan merangsang untuk memujuk pengguna. Penyampaian fakta melalui penggunaan simbol. Okay. Maksudnya di sini tak perlu guna brush, tak perlu guna kain. Ini gambar produk.